9 Gabin dan Ternaya dengan Gabe. Gabe berdiri di meja 9. Skornya bisa diambil di meja panitia. Gabin dan Ternaya dengan Gabe. Gabe berdiri. Di meja 7 Hengki, Hengki Palembang dengan Duda Sirkuit di meja 7. Skor sudah bisa diambil meja panitia. Kembali diinfokan untuk peraturan pertandingannya, kita mencari 4 kemenangan, sekali lagi 4 kemenangan. Ice break tidak berlaku, break bergantian yang susun bola yang bersiap break 3 kali formati dan total bola sambung bola 9. Untuk rating bola 9 di titik spark, bola 2 dan 3 di sayap. Sekali lagi bola 2 dan 3 di sayap, di sebelah bola 9. Bila ada kesalahan urutan rating akan terkena sanksi miss. Sekali lagi kesalahan urutan rating akan terkena sanksi miss. Yang lagi di meja 7, Dude Sirkuit dengan Hengki Palembang di meja 7. Di meja 11, Tirta GG dengan Imam Sirkuit di meja 11. Skor sheet bisa diambil di meja panitia, Tirta dengan Imam. Thank you.
Di meja 10 Ivan, Ivan Bekasi dengan Tommy, Tommy Bandung di meja 10. Skorsheet bisa diambil di meja panitia. Kita masih ada beberapa slot kosong bagi teman-teman yang satu nama atau tersisa satu nama bisa isi kembali. Dunia Sirkuit panggilan pertama di meja 7. Dimana kembali bagi teman-teman yang mau izin harap lapor ke meja panitia. Sekali lagi yang mau izin harap lapor ke meja panitia. Biar nanti tidak kena hitung dan tidak kena WHO.
Ivan Bekasi panggilan pertama di meja 10. Gabriel Terbil, panggilan pertama di meja 9, Gabriel. Di meja 6, Pian Rekol dengan Ali, Ali Sintut di meja 6. Di meja 12, Kai Bandung dengan Abul, Abul Kerawang di meja 12. Thank you.
Kembali di babak untuk peraturan pertandingan kita mencari 4 kemenangan, sekali lagi 4 kemenangan, match break tidak berlaku, break pergantian, yang sisa bola yang bersiap break 3 kali formati dan tonton boleh sambung bola 9 untuk ranking bola 9 di titik spot, bila ada bola kasih bola krusial, tonton bisa tanya ke panitia. Di meja 5 Teguh Garut dengan Vincent Lim Kerawang. Di meja 5 Teguh Garut dengan Vincent Lim. Di meja 2, Rizka dengan Randi. Randi Lek dengan Rizka di meja 2. Skorsnya bisa diambil di meja panitia. Randi Ben dengan Rizka Ponca di meja 2.
Di meja 8 Fahri Jabba Golden dengan Bakery, Bakery Parung di meja 8 Fahri dengan Bakery. Meja 8 di skip dulu. Di meja 8 Sendo Cendo dengan Dita DKI di meja 8. Skorsi bisa diambil di meja panitia. Kembali diinfokan untuk peraturan pertandingan, kita mencari 4 kemenangan, sekali lagi 4 kemenangan. S-break tidak berlaku, break bergantian, yang susun bola yang bersiap break 3 kali formati dan total bola sambung bola 9. Untuk rating bola 9 di titik spot, bola 2 dan 3 di sayap. Sekali lagi bola 2 dan 3 di sayap di sebelah bola 9. Bila ada bola masuk bola krusial, kalian bisa tanya ke panitia.
di meja 4. Di meja 4. Sinyo Jafar Bandar Bekasi dengan Gema HI di meja 4. Sinyo dengan Gema HI. Skorsi bisa diambil di meja 4 ya.